Hei, dengarkan kalian semua, para sampah masyarakat. Asal kalian tahu, kejahatan yang kalian lakukan itu sangatlah besar. Dan penjara ini bukanlah penjara yang pantas untuk kalian. Mulai hari ini, kalian akan dikirimkan ke penjara baru. Tepatnya di Nusa Kambangan. Gawat, Komandan! Gawat, Komandan! Ada apa, petugas Ucup? Bus polisi kita yang untuk mengangkut para tahanan ini tiba-tiba hilang. Lah, kok bisa hilang? Gimana sih? Waduh, maaf Komandan, saya juga tidak tahu gimana bisa hilang. Aku gak mau tahu ya, pokoknya hari ini kamu harus mendapatkan bus tahanan itu lagi. Soalnya para tahanan ini akan dipindahkan hari ini. Siap, Komandan. A few moments later. Oi Trevor, oi Trevor, oi Trevor. Lah Ucup, ada apa Ucup? Ada misi untukmu Trevor. Misi apa itu Ucup? Jadi bus tahanan kita hilang. Dan di sini kita sedang ingin memindahkan para tahanan itu ke penjara lain. Jadi kau ditugaskan untuk mencari bus tahanan kita yang hilang. Kok bisa hilang? Agak tahu Trevor. Oke. Oke guys, jadi di sini gua mendapatkan sebuah misi yaitu untuk mencari bus tahanan yang hilang, teman-teman. Nah, oke, jadi langsung aja kita mulai misinya ya. Karena ini bus tahanan mau dipakai, guys. Jadi kita harus cepet-cepet ya. Oke, kita langsung mulai saja. Bentar, kita tanya si Ucup dulu, guys. Oi, Ucup. Ini bus tahanannya di mana lokasinya, Ucup? Apakah ada petunjuknya? Ada, Trevor. Ada. Oke, di mana itu, Ucup? Di sini. Waduh. Ini kan tempatnya geng motor terbesar di Los Santos itu. Iya, Trevor. Sepertinya bus tahanan kita dicuri sama geng motor itu. Nyari gara-gara ini geng motor ya. Oke, kalau gitu, Ucup. Kita langsung ke sana ya. Kita ambil bus tahanannya, terus kita sekalian basmi para geng motor itu. Gimana? Oke, Trevor. Siap, gas. Oke, guys. Kita langsung berangkat. Kita langsung mulai misinya. Kita naik mobil ini. Dia mobil polisi kita, guys. Ya, kita langsung masuk. Let's go, Ucup. Kita berangkat. Let's go, Trevor. Oke, guys. Kita langsung berangkat menuju ke lokasi dari geng motor itu ya. Nah, geng motor itu berada di pusat kota, guys. Jadi kita harus pergi ke kota dulu ya. Oke. Kita pergi ke kota dulu, guys. Tempatnya lumayan jauh. Waduh, tapi kayaknya di sana itu geng motornya ada banyak, Trevor. Emang kita berdua bisa ngalahin mereka? Tenang aja, woi, Ucup. Gua itu jago. Gua bisa ngalahin semua geng motor itu. Oke, kalau gitu, Trevor. A few moments later. Oke, bentar lagi kita nyampe di sarangnya para geng motor itu nih, Ucup. Apa kau siap, Ucup? Siap, Trevor. Siap, Trevor. Oke. Ya, kita kesini dan... nah, itu dia, Ucup. Nah, Ucup. Itu dia, kita nyampe, Ucup. Bentar, kita parkir di sini ya. Kita parkir di sini. Sepertinya mereka belum menyadari kita. Oke, kita parkir sini dulu. Parkir sini, oke. Oke, Cup. Kita langsung sergap mereka ya. Kita basmi geng motor itu dan kita ambil bus tahanannya. Oke, mengerti? Siap, Trevor. Siapkan pistolmu, Ucup. Siap, Trevor. Oke, guys. Ya, itu dia para geng motornya. Bisa kita lihat dari sini. Bentar, kita teropong dulu, guys. Oke, itu dia. Waduh, ramai banget. Waduh. Mereka kesini semua. Waduh, let's go. Serang mereka, Ucup. Serang mereka, Ucup. Banyak banget itu, Ucup. Oke, siap. Siap, Trevor. Serang mereka, Ucup. Oh, gila. Kita langsung disergap ke sini, guys. Sini loh. Gila, men. Ini banyak banget, woi. Wah, di situ juga ada. Awas, Ucup. Jangan sampai tertembak, Ucup. Oke, Trevor. Kita harus tembak mereka. Awas, Ucup. Awas, Ucup. Kayaknya tinggal dikit. Oh, shit. Masih hidup loh ya. Oke, Ucup, kita berhasil, Ucup. Sepertinya kita udah berhasil membasmi para geng motor ini. Wah, gila tadi. Lu kuat banget, Trevor. Lu kena peluru berapa kali tadi? Kenapa lu masih bisa berdiri? Ya, begitulah, Ucup. Gua sebenarnya udah belajar ilmu kebal. Waduh, gila banget lu, Trevor. Oke, yaudah, Ucup. Kita langsung cari di mana bus tahanannya. Oke, Trevor. Oke, guys. Sih. Iya, kita cari dulu bus tahanannya. Mungkin ada di sini, ya. Iya. Waduh, masih ada, Ucup. Masih ada, Cup. Gila, masih ada ternyata. Awas, Cup, masih ada, Cup. Minggir, jangan di situ, woi, Ucup. Astaga, Ucup. Kita tembak semuanya. Kita tembak. Oke. Sepertinya udah bersih. Kayaknya lu nggak perlu bantuan gua, Trevor. Gua tetap butuh bantuan lu, Cup. Nanti lu bawa mobil yang kita pakai tadi.
Oke, Trevor. Oke, guys, sepertinya udah habis. Nah, akhirnya udah habis, guys. Dan ya, ini dia, teman-teman. Akhirnya ketemu juga bus polisinya ya. Nah, ini dia, guys. Oke, ini dia busnya, guys, warna biru. Kayak bus sekolah gitu ya, tapi ini untuk tahanan guys, bukan anak sekolah, untuk narapidana gitu. Oke, jadi ini dia busnya. Oke, Cup, sekarang lu bawa mobil dinas kita tadi ya. Gua yang nyetir mobil tahanan ini. Kita kembali ke markas. Oke, siap Trevor. Oke guys, ya saatnya kita kembali ke markas, kita langsung bawa bus tahanan ini ya. Kita balik ke markas guys. Oke, kita naiki bus ini guys. Oke, dan ya kita coba lihat interiornya dulu. Interiornya seperti ini guys, dan di belakangnya ada kayak kursi-kursi gitu. Ya ini buat ngangkut para penjahat ya, para narapidana atau tahanan guys. Oke. Oke, dan apakah bisa ngeluarin sirine guys? Oke, bisa ngeluarin sirine ya. Ya tapi nggak ada suaranya guys, cuman lampunya ini kelap-kelip gitu guys. Oke. Oke, nggak apa-apa. Oke, saatnya kita kembali ke markas teman-teman ya. Ya jadi ini dia mobil tahanan itu ya teman-teman. Ya speednya sih nggak terlalu kenceng guys, ini lambat. Cuman 70-80. Ya kita harus segera kembali karena mau dipakai ini busnya guys. Oke, kita kembali guys, kita kembali. A few moments later. Oke guys, ini dia akhirnya kita nyampe di markas pusat lagi guys. Oke, kita langsung masuk ke sini ya. Kita langsung masuk ke sini guys. Oke, kita langsung masuk ke sini dan ya kita parkir di sini guys. Oke, kita parkir di sini ya. Ya, kita parkir di sini dan oke, cakep guys. Ya, ini dia bus polisi kita ya, bus tahanan kita guys, sudah dapat. Oke, Ucup, kita udah berhasil mendapatkan bus tahanannya. Apakah ini artinya misi kita selesai, Ucup? Belum selesai, Trevor. Lah, kok belum selesai? Sebenarnya masih ada 2 bus lagi yang harus kau cari. 2 lagi? Iya, jadi ini adalah bus polisi juga. Ini bus polisi yang hilang udah lama gitulah. Waduh, kenapa bus polisi bisa hilang? Ini gimana sih? Agak tahu, Trevor. Aduh. Yaudah. Tapi ada petunjuknya kan? Ada sih. Nah, di mana? Di sini, Trevor. Lah, ini kan bukannya tempat observatorium itu ya? Mungkin iya, Trevor. Yaudah, kita langsung ke sana, Ucup. Kita coba lihat apakah benar ada bus polisi di sana. Oke, Trevor. Oke, guys, kita lanjut lagi. Ternyata masih belum selesai misi kita. Masih ada 2 bus yang hilang, guys. Kita langsung masuk. Kita langsung berangkat dulu, guys. Oke, let's go. Oke, kita berangkat menuju ke gedung observatorium. Lokasinya ada di sini, guys. Oke, lumayan jauh. Ya, kita langsung ke sana aja pokoknya. Semoga nanti ketemu busnya, guys, di sana. A few moments later. Oke, teman-teman. Jadi bentar lagi kita nyampe di gedung observatorium itu. Nah, itu dia, guys. Nah, itu dia. Akhirnya kita nyampe sini juga. Busnya warna apa nih, Ucup? Warna putih, Trevor. Warna putih. Oke. Oke, ini dia tempat parkir, guys. Nggak ada bus warna putih ya di sini. Oke, kita coba parkir dulu di sini. Oke, kita cari dulu di mana bus warna putih, guys. Waduh, itu dia busnya, woi. Apakah itu busnya, Ucup? Iya, benar sekali itu busnya, Trevor. Ayo kita ambil, Trevor. Oke, Ucup. Oke, guys, kita ambil. Ya itu dia busnya ya. Oke, itu dia busnya, guys. Waduh, ada apa di sana itu? Buset, ada gorila. Kenapa ada gorila, woi? Dan dia kenapa berdiri di depan bus polisi itu, woi? Ucup, itu gorila siapa, Ucup? Kenapa dia berdiri di situ? Waduh, gue juga nggak tahu, Trevor. Waduh, kayaknya gorila itu sedang menjaga bus itu. Wah, gimana tuh, Trevor? Aduh, mau nggak mau kita harus ngelawan gorila itu sih kalau mau ngambil busnya. Lu aja, Trevor. Gue takut sama gorila. Lu kan punya ilmu kebal tuh. Ah, kampret lu, Ucup. Ada, yaudah. Oke, guys. Iya. Kayaknya kita harus berhadapan dengan gorila itu. Apakah dia akan menyerang kita, guys? Ya, dia diem doang sih ya. Kayaknya dia jinak guys, sepertinya. Coba kita mendekat. Waduh, dia nyerang woi. Woi, Ucup. Sini loh gorila. Sini loh, kita gelut ya. Oh shit. Maju sini loh gorila. Oh shit.
Woi, Ucup, lu nonton doang, woi. Bantuin, woi. Gila nih, gorila jago gelut, woi. Gua takut, Trevor, lawan gorila, lu aja yang gelut. Aduh, sial lu. Kita hajar gorila ini, guys. Waduh, dia bisa ngehindar gitu juga. Maju sini lu, gorila. Yeah. Oke, guys, ya, kita udah berhasil mengalahkan gorila itu. Sekarang, iya, ini dia busnya, guys. Bus polisi, ya. NYPD, guys. Oke, ini bus polisi daerah New York, ya. Oke, warnanya putih, keren juga ini busnya, guys. Bagus juga, ya. Oke, Cup, kita langsung kembali ke markas, ya. Lu bawa mobil kita tadi. Oke, siap, Trevor. Oke, guys, iya, busnya kayak gini. Kita coba masuk, ya. Kita coba masuk, guys. Ya, masuknya lewat situ. Waduh. Kocak banget gitu ya, masuknya lewat situ, guys. Oke, nggak apa-apa. Kita cek interiornya. Ya, interiornya seperti ini, guys. Dan ya, seperti ini. Bagian dalamnya itu banyak kursi-kursi gitu ya. Ini kayak bus pariwisata gitu nggak sih? Kayak bus jalan-jalan gitu nggak sih, guys? Tuh, kita lihat bagian dalamnya ya. Nah, ini kursinya banyak, guys. Iya sih, ini buat jalan-jalan gitu sih. Oke. Kita sekarang kembali ke markas, guys. Kita koleksi busnya ya. Kita koleksi bus-bus polisi ini, guys. Oke. Ya, sambil kita test drive. Seberapa kencang bus polisi ini, guys. 80, 90. Ya, 90-an. Oh, shit. Aduh. Hampir aja nabrak. A few moments later. Oke, teman-teman, akhirnya kita nyampe di markas lagi, guys. Oke, kita parkir langsung ya. Kita masuk. Yap, kita terobos aja. Oke, terus kita langsung parkir, guys. Kita parkir di sini ya. Nah, kita parkir di sini, guys. Oke, guys, kita langsung parkir di sini dan iya, cakep. Oke, guys, kita turun. Yap. Oke, dengan begini kita udah mendapatkan 2 bus polisi ya. Oke, keren juga ini busnya, guys. Oke, Ucup, kita udah berhasil menemukan 2 bus nih. Berarti masih ada satu lagi kan? Ya, benar sekali, Trevor. Masih kurang satu lagi bus yang terakhir. Oke. Terus di mana nih lokasi dari bus yang terakhir? Nah, lokasinya ada di sini, Trevor. Waduh, di mana ini? Kayak pom bensin gitu ya? Iya, Trevor. Ini sepertinya pom bensin di daerah dekat Fordland Kudo. Lu tahu lokasinya, Cup? Sepertinya gua tahu, Trevor. Gua pernah ngisi bensin di sini. Oke, ya udah. Kalau gitu kita langsung ke sana, Cup. Nanti lu kasih tahu lokasinya ya. Oke, Trevor. Siap. Oke, guys, kita berangkat lagi sekarang. Oke, kita langsung naik saja. Let's go, Cup. Let's go, Trevor. Oke, guys, kita berangkat sekarang. Oke, Ucup, ini kemana, Ucup? Kita belok ke kanan atau ke kiri? Belok ke kiri, Trevor. Lebih cepat soalnya. Oke, berarti kita lewat jalan-jalan alternatif itu ya? Iya, benar sekali, Trevor. A few moments later. Oke, Trevor, kita udah deket nih. Sebelah kanan itu ada Fordland Kudo. Oh iya, benar. Sebelah kanan itu markas militer Fordland Kudo ya? Oke, Ucup, ini kemana? Lurus saja, Trevor. Nanti pasti ada pom bensin di kanan jalan. Oke, pom bensin di kanan jalan, guys. Oke. Nah, ini dia, Trevor. Ah, ini pom bensin? Iya, ini pom bensin. Oke, guys. Kita masuk ke sini. Dan... Nah, itu dia busnya, Trevor. Wah, bener. Ini dia busnya, guys. Oke, kita turun. Oke, guys, ini dia busnya, bus yang kita cari. Iya, ini adalah bus polisi yang selanjutnya ya. Ini bus apa, Ucup? Apakah ini bus tahanan? Iya, ini memang bus tahanan, tapi ini juga dipakai untuk mengangkut personil juga, Trevor. Oh, gitu. Oke, guys, bentuknya keren banget ya. Nah, kursi-kursinya ternyata saling berhadapan kayak gitu ya, kiri-kanan gitu, guys. Sepertinya ini memang bus untuk personil gitu, guys. Kalau ada serangan teroris dan sebagainya, kita naik ini untuk mengirimkan anggota. Oke, Ucup, sekarang kita langsung kembali ke markas ya. Kita langsung bawa bus ini kembali. Kau setir mobil dinas yang kita pakai tadi. Oke, siap, Trevor. Oke, si Ucup naik mobil itu dan gue bakal nyetir bus ini, guys. Kita langsung naik ya.
Oke, kita langsung naik guys. Waduh, lewat mana nih guys? Waduh. Waduh, masuknya lewat situ, agak kocak ya. Sekarang kita cek interiornya dulu. Oke, interiornya seperti ini guys. Bentar. Kita coba lihat bagian dalamnya guys. Gua penasaran sama bagian dalamnya nih. Oke, jadi ini dia bagian dalamnya ya. Ini kursinya berhadapan gini guys. Dan di sini ada kayak peta gitu ya. Tempat untuk presentasi gitu guys, kayaknya ada komputer juga nih. Jadi untuk mengatur strategi di sini mungkin ya. Oke, dan ini dia busnya bisa ngeluarin lampu sirine ya. Warnanya ini warna sirine gitu guys. Oke. Tapi nggak ada suaranya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita langsung kembali ke markas. Oke, kita ke sini. Ya, kita muter balik guys, kita muter balik. Kita muter balik di sini. Oke. Nah, sekarang kita langsung kembali ke markas besar guys ya. Sambil kita test drive bus ini. Ya, bus ini kayaknya agak lambat guys. Tuh, 70, 79, 80. 80-an doang speednya. 90. Oh, sepertinya bisa 100 guys. Oke, 100. Ya, 100 doang mentok nih kayaknya. Ya, 100-an ya. Ternyata speednya 100-an guys. Iya, nggak terlalu kenceng guys. Ini udah mentok banget ini gasnya ya. Oke, sekarang kita langsung kembali aja ke markas guys. A few moments later. Oke guys, ya. Bentar lagi kita nyampe di markas, itu dia. Kita langsung parkirin di sana ya. Langsung parkirin guys. Nah ini dia, kita masuk terobos aja, kemudian kita langsung parkir di sini guys ya. Nah kita muter dulu sini dan oke, cakep guys. Oke, mantep sekali guys. Oke, dan bisa kita lihat ya, ini busnya ukurannya tuh makin panjang aja guys, dari yang pertama pendek terus makin panjang dan makin panjang lagi guys. Oke, kita turun. Oke, teman-teman, iya, dengan begini kita udah berhasil mengoleksi 3 bus polisi, teman-teman ya. Nah, dari bus untuk para tahanan ini, kemudian bus ini, dan yang terakhir bus untuk personil ini, guys. Gila, ini keren banget sih yang terakhir ya. Oke guys, jadi itu tadi misinya udah selesai ternyata, dan kita udah berhasil mengumpulkan 3 bus polisi ya, mantep banget cuy. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video gua selanjutnya, bye-bye.